Tim lalap sebuah kapal pencari ikan yang sedang bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu sore. Sejumlah nelayan dan warga yang panik berlarian menyelamatkan diri karena beberapa kali terdengar ledakan besar dari dalam kapal yang terbakar. Menurut salah seorang anak buah kapal, kebakaran berawal dari aktivitas perbaikan mesin. Namun tiba-tiba terjadi ledakan dari mesin yang sedang diperbaiki dan membakar kapal. Besarnya api membuat dua kapal penangkap ikan yang sedang bersandar ikut terbakar. Awalnya sih meledak doang. Meledak. Lagi ngapain itu kapalnya? Lagi bongkar. Bongkar muat? Oh gitu. Ini kapal isi apa sih bang? Cakalang. 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 Oh ikan. Ikan. Lagi bongkar muat terus tiba-tiba meledak? Meledak. Langsung nyamper ke dua. Kapal? Dua kapal. Ada berapa yang kebakar berarti ini? Tiga. Kapal kebakar. Lebih dari 5 jam, suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara berjibaku memadamkan kebakaran yang melanda 3 kapal penangkap ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. 2 orang teknisi kapal dan 1 orang anak buah kapal yang sedang berada di ruangan mesin diduga terjebak dan menjadi korban kebakaran. Dan diindikasikan atau diperkirakan tadi menurut ABK kapal itu terdapat 3 korban. Yang satu itu adalah sebagai ABK, yang dua adalah sebagai teknisi mesin. Nah, kemungkinan untuk pencarian kita tidak bisa dilaksanakan pada malam hari ini karena lambung kapal sudah terpenuhi dengan air. Pencarian 3 korban rencananya akan dilakukan pada Senin siang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi tawuran antar kedua kelompok remaja pecah di Jalan G Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dini hari tadi. Tak hanya saling lempar batu, para pelaku tawuran juga saling serang dengan petasan hingga bom molotov. Aksi tawuran antara kedua kelompok remaja yang belum diketahui asalnya ini terjadi menjelang subuh dini hari tadi. Warga sekitar mengaku sangat resah dengan sering terjadinya aksi tawuran. Jam keselamatan mereka, perang petasan dan bom molotov juga sangat rentan memicu terjadinya kebakaran. Ya pastilah, udah pasti resah, takut orang kan, takutnya malah salahnya main kembang api gitu kan. Nah itu doang yang ditakutin, cuman itu. Warga berharap polisi dapat segera menggelar patroli keliling di lokasi kejadian, agar aksi tawuran yang sangat membahayakan keselamatan jiwa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, halo, bisa Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini. Bersama saya, Togi Sinaga. Dan saya, Galuh Pandu. Kita akan memulai seluruh rangkaian Sindo Today dan redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Berikut liputannya. Ya, ratusan orang di Karawang, Jawa Barat keracunan massal usai menyantap hidangan di sebuah hajatan pernikahan warga. Viral seorang pria muda di Cianjur, Jawa Barat tertipu usai menikahi wanita pujaan hatinya yang ternyata seorang pria. Indonesia menutup Thomas dan Uber Cup 2024 sebagai runner-up usai kalah dari tuan rumah China. Misalnya kebakaran melanda 2 unit ruko berlantai 4 yang menjadi mes karyawan sekaligus di kawasan Greenville, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ya, kerugian diduga mencapai ratusan juta rupiah. Misalnya informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Sinaga. Dan saya Galuh Pandu, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.